surah Al-Baqarah ayat 30 ini menceritakan kepada kita tentang kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan sujudnya para malaikat dan juga keengganan iblis untuk sujud kepada Adam. Kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, maka makhluk yang pertama dari makhluk-makhluk Allah yang berakal yang Allah ciptakan adalah para malaikat dulu. Setelah Allah menciptakan malaikat, baru Allah ciptakan jin. Setelah Allah ciptakan jin, baru Allah ciptakan manusia. Dan itu berdasarkan tartib dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar wa khuliqa adam kama wusifa lakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa diciptakan malaikat dari api. Diciptakan jin dari ujung nyala api. Diciptakan malaikat dari cahaya. Diciptakan jin dari ujung nyala api. Dan diciptakan Adam sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Lah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, malaikat adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla karena tidak diberikan nafsu. Sehingga apapun yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah sifatkan mereka wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk yang kedua, jin, kemudian manusia. Jin adalah makhluk yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan tempat di permukaan bumi. Dahulu bumi ini, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, bumi ini dihuni jin. Semua bangsa jin itu menghuni bumi. Tetapi karena tabiat jin itu lebih banyak yang jahat dibandingkan yang baik, lebih banyak yang tidak saleh dibandingkan yang saleh, lebih banyak membangkang kepada Allah dibandingkan taat kepada Allah, sehingga kehidupan mereka tidak sebagaimana kehidupan manusia. Kerusakan mereka lebih banyak dibandingkan memperbaikinya, sehingga banyak tumpah darah di antara mereka, banyak berperang, rebutan kekuasaan, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala hendak memperbaiki kehidupan mereka dengan cara mengutus jin yang paling soleh di antara mereka untuk memperbaiki mereka. Karena tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Nabi dan rasul itu dari kalangan manusia. Sehingga yang ada jin yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul jin, wa inna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna taraika qidada. Di antara kami jin itu ada yang saleh, tetapi ada juga jin yang tidak saleh. Kami ini bertingkat-tingkat, kata jin. Lah, jin yang paling saleh memang tidak disebutkan namanya, tetapi dalam kisah Israiliyat namanya adalah Ajazil. Ada jin yang paling soleh namanya Ajazil. Tidak ada dalam Quran nama Ajazil ataupun dalam hadis Nabi. Nama Ajazil itu muncul dari kisah Israiliyat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadithu ambani Israil wa la haraj." Tidak mengapa kau kisahkan tentang cerita-cerita Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi ada jin yang paling soleh itu namanya Ajazil. Memang dia jin yang paling taat, soleh, ahli ibadah. Sehingga karena ibadahnya yang luar biasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat Ajazil ini ke langit. Sebagaimana para nabi juga banyak diangkat ke langit. Seperti Nabi Idris diangkat ke langit.
wa rafa'nahu makanan 'aliyah, kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi di langit keempat. Atau Isa bin Maryam juga diangkat ke langit kan. Maka Azazil pun diangkat ke langit. Kemudian diberikan tempat di langit di alam para malaikat. Bahkan ada yang mengatakan Azazil ini bahkan sempat menjadi bendahara sorga, tinggal di sorga, menjaga sorga, hidup di alam malaikat. Maka Azazil ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembaharu di kalangan bangsa dia sendiri, bangsa jin, dengan diutusnya para malaikat sebagai tentaranya. Maka Azazil pun kemudian mulai menertibkan bangsa jin yang ada di permukaan bumi ini dengan tentara para malaikat, dan berhasil. Maka jin-jin yang jahat, jin-jin yang tidak bisa diatur, dipenjarakan di tengah lautan. Sebagian mereka dibuang ke hutan-hutan. Lah karena kesuksesan Azazil inilah, akhirnya maka Azazil kemudian diberikan tempat di langit bersama para malaikat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menghendaki untuk menciptakan Adam. Ya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah." Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi. Makna khalifah itu yakhlufu ba'duhu ba'dah. Makhluk yang bergenerasi. Jadi tidak sampai kepada Adam setelah Adam wafat tidak ada generasinya, tidak. Bahkan sekalipun Adam wafat ada generasi anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya dan begitu seterusnya. Itulah makna daripada khalifah. Yakhlufu ba'duhu ba'dha, saling menggantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan bahwa dia hendak menciptakan makhluk namanya Adam. Ketika itu malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Rab, apakah engkau akan menjadikan makhluk di permukaan bumi itu yang akan merusak di dalamnya, yang akan menumpahkan darah di dalamnya? Kenapa malaikat bisa bicara seperti itu? Bukankah Adam belum dicipta? Kenapa malaikat mengatakan apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Allah belum menciptakan Adam, baru akan. Tapi kenapa malaikat bicara seperti itu? Malaikat bicara seperti itu ada dua penafsiran para ulama. Pertama, karena melihat jin yang sebelumnya hidup di bumi. Jadi malaikat sangka manusia sama dengan jin yang suka merusak dan menumpahkan darah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya akan ciptakan Adam, malaikat mengatakan apakah engkau akan menjadikan di bumi ini perusak lagi dan penumpah darah sebagaimana sebelumnya ada makhluk yang seperti itu dari kalangan jin. Ya. Penafsiran yang kedua, bahwa malaikat ditampakkan bahwa manusia itu memang akan menumpahkan darah. Dan betul apa yang dikatakan malaikat kan, ketika Adam alaihi salatu wasalam dikaruniai putra-putranya, maka yang pertama kali yang terjadi apa? Qabil membunuh Habil kan, terjadi pertumpahan darah di sini. Qabil membunuh Habil, malaikat ditampakkan gitu kan. Lah tetapi pendapat yang kuat kata para ulama bahwa malaikat itu hendak mengkiaskan bangsa manusia dengan bangsa jin yang sebelumnya sudah menghuni bumi, seolah-olah manusia itu sama dengan jin. Dulu jin pernah menghuni bumi, merusak, berperang, menumpahkan darah. Lah apakah kemudian Allah akan ciptakan lagi? Seolah-olah malaikat mengatakan sudah begini saja, bumi itu tidak perlu lagi ada penghuni, biar kami turun ke bumi, kata malaikat. Nanti kami yang bertasbih, kami yang akan memuji, kami yang akan mensucikan kamu.
Sebagaimana kami beribadah di langit, kami juga akan beribadah di bumi. Sehingga langit dan bumi itu penuh dengan tasbih dan tahmid. Makanya malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami bertasbih kepadamu ya Rabb, dan kami juga membersihkan dirimu ya Rabb. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyanggah dan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu daripada kalian tentang ciptaan Adam itu. Kalian kan tidak tahu bahwa kelak lahir dari Adam ini makhluk-makhluk yang jauh lebih mulia dibandingkan kalian. Bahwa dari keturunan Adam itu akan lahir orang-orang pilihan yang jauh lebih agung dibandingkan kalian. Apa yang dikatakan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, menjadi sebuah kenyataan. Malaikat tidak tahu. Setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berada di bumi dan beranak pinak sampai kemudian banyak dari keturunan yang menjadi nabi dan rasul, barulah malaikat paham bahwa manusia berbeda dengan jin. Karena jin tidak ada nabi, jin tidak ada rasul. Tetapi dari kalangan manusia itu lahir para nabi dan rasul yang kedudukan mereka jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat di langit untuk turun ke bumi. Ada yang mengatakan malakul maut, ada yang mengatakan malaikat yang lain, mengumpulkan tanah-tanah yang ada di bumi dengan berbagai macam warna. Ada tanah yang berwarna hitam, ada yang tanah berwarna kuning, ada yang tanah berwarna merah, ada yang tanah berwarna putih. Pokoknya berbagai macam warna tanah diangkatnya oleh malaikat itu dari bumi ke langit. Kemudian sesampainya di langit, tanah itu diserahkan oleh para malaikat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala membentuk Adam alaihi salatu wassalam dengan kedua tangannya. Adam itu diciptakan bukan dengan kun fayakun, berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Itulah keistimewaan Adam. Adam tidak diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, tetapi diciptakan Allah, betul-betul dirangkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai jadi bentuk manusia. Keistimewaannya Adam itu, bahkan Allah sendiri yang meniupkan roh kepada Adam, bukan malaikat yang membawa roh kepada manusia. Dan itu keistimewaan, ya. Satu-satunya makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya adalah Adam. Bahkan ruhnya sendiri Allah yang meniupkan. Lah, Adam alaihi salatu wassalam setelah Allah bentuk berbentuk patung pengeras, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung meniupkan ruh, tapi dibiarkan dulu. Sehingga kemudian informasi tentang penciptaan Adam itu sampai ke telinga iblis yang ketika itu berada di sorga. Mulailah kemudian tabiat jinnya nampak, hasad, ya kan. Mulailah kemudian jin berpikir, ajazil yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit, sehingga kemudian dia singgah di sorga, artinya menempati sorga dan menjadi khazanatul jannah, bendaharawan sorga. Maka mulailah dia hasad, dia khawatir, jangan-jangan Allah menciptakan Adam untuk menggantikan posisi dia di sorga. Itu kan hasad artinya, ya. Hasad itu kan takut nikmatnya hilang digantikan orang, ya. Akhirnya iblis pun mulai melihat-lihat Adam alaihi salatu wassalam yang ketika itu belum ditiupkan roh. Cobalah dia melihat langsung dari ciptaan Allah berbentuk patung Adam itu. Terkadang dia melihat Adam dan masuk ke telinganya, keluar dari hidungnya, masuk dari lubang hidungnya, keluar dari lubang yang lainnya. Sehingga iblis mengatakan, atau Ajazil mengatakan, sungguh ini makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah karena berongga. Lau sulittu alayya la uhlikanna. Kalau seandainya Allah kuasakan orang ini, makhluk ini, kuhancurkan dia. Lihat. Dari sini sudah ada hasadnya. Kalau si Adam ini
dikuasakan kepada aku, kuhancurkan dia. Akhirnya kemudian iblis pun merasa bahwa itu makhluk yang lemah, maka dia pun meninggalkannya. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh malaikat yang ada di langit dan juga jin ataupun ajazil jin yang saleh yang berada di langit itu, yang bersama para malaikat juga ikut di situ berbaris bersama para malaikat, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat peristiwa yang sangat menakjubkan, meniupkan ruh kepada jasad Adam alaihi salatu wassalam. Semua malaikat berbaris, ya. Maka disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mulai meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika ruh sudah sampai di tenggorokan Adam, sampai di tenggorokan, belum lagi sampai ke dadanya, maka Adam alaihi salatu wassalam tiba-tiba bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan kemudian menjawab bersinnya Adam dengan mengatakan yarhamuka rabbuk, semoga Rabbmu merahmati dirimu. Makanya dari sini kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka jangan diam saja, tetapi kita katakan yarhamukallah, ya. Kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam ruhnya terus sampai ke bawah, dia melihat ada sebuah pohon dan banyak buah-buahan. Dia tidak sabar, ruhnya aja belum sampai ke kakinya, tetapi mulutnya sudah mau memakan buah-buahan itu, sudah meronta-ronta ingin makan buah. Dari sini menunjukkan bahwa turunan Adam itu isti'jal, terburu-buru, ya. Manusia itu makhluk yang terburu-buru, ya. Sampai akhirnya kemudian betul-betul ruh itu sampai kepada Adam, artinya sampai ke dari kaki sampai ke kepala, betul-betul sudah terbentuk jasad dan ruh Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim supaya malaikat sujud kepada Adam. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ulai in kuntum sadikin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya Allah ajarkan semua bahasa kepada Adam. Bahasa apapun Adam tahu. Mau bahasa Inggris, bahasa Hong Kong, bahasa Jepang, bahasa Padang, bahasa Madura, semua bisa. Adam itu bisa bicara dengan bahasa apapun. Yang jelas bahasa yang diucapkan oleh turunannya, ya, sampai kiamat. Ya, karena Adam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, diajarkan semua nama, ya, nama itu kan terkait dengan bahasa. Jadi Adam itu menguasai semua bahasa, bahasa apa saja dia tahu. Yang penting bahasa yang diucapkan oleh cucunya, anak-anak turunannya. Kan semua manusia itu kan anak turunan Adam, kan gitu. Baik orang Jepang ngomong bahasa Jepang, ya, orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, orang Inggris ngomong bahasa Inggris, itu kan semua turunan Adam. Sehingga apapun bahasa yang diucapkan manusia, Adam tahu, Adam paham. Kalau Adam hidup di zaman sekarang, dia ngomong sama orang Inggris pakai bahasa Inggris, ngomong sama orang Cina ya bahasa Cina, ngomong sama orang Madura ya bahasa Madura, gitu ya. Karena Adam paham dengan bahasa. Ya, itulah kelebihan Adam alaihi salatu wassalam, diajarkan nama-nama semuanya. Artinya semua bahasa Allah ajarkan, Adam paham dengan bahasa manusia. Ya. Dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Allah hanya mengajarkan kepada Adam, tetapi tidak diajarkan kepada para malaikat. Dari sini Allah unggulkan Adam dari malaikat, karena Allah ajarkan ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada para malaikat. Makanya Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Thumma aradahum, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah berfirman kepada para malaikat, kalau kalian memang merasa mulia dibandingkan Adam, merasa cerdas, merasa pintar,
merasa punya ilmu dibandingkan Adam. Apa kata Allah? Sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu benar, jika kamu memang lebih pintar dibandingkan Adam. Ya. Maka para malaikat pun tawadu di hadapan Allah dan mengatakan qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dari sini malaikat mulai mengakui kelemahannya, bahwa Adam memiliki keistimewaan dibandingkan mereka. Dari sini Allah mengatakan wa karramna bani Adam, bukan hanya Adam, bahkan anak keturunannya Adam menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan manusia menjangkau kemuliaan para malaikat. Dari mana? Dari ilmu. Berarti ilmu itu mengangkat derajat. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Maka manusia dilebihkan dari para malaikat karena ilmu. Allah ajarkan kepada Adam ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Setelah malaikat mengakui kelemahannya, maka Allah pun berfirman kepada Adam, wahai Adam, beritahukan kepada mereka, malaikat itu nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam menyebutkan nama-nama tersebut, karena pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada Adam, dia pun berfirman, Inni a'lamu ghaibas samawati wal ar wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah aku katakan kepada kalian wahai malaikat bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Karena malaikat mengatakan apa? Di awal-awal dia mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ya, di awal-awal malaikat mengatakan sudahlah ya Rabb, biar kami saja sudah, enggak usah ciptakan makhluk lain lagi. Biar kami saja. Kami akan memujimu, kami akan bertasbih kepadamu, kami akan mensucikan kamu. Kalau perlu kami akan bertasbih di bumi. Biar bumi dan langit bergema dengan tasbih. Tidak ada yang menumpahkan darah, tidak ada yang bermaksiat kepadamu. Tapi Allah mengatakan tidak, kamu kan tidak tahu apa yang aku ciptakan. Kalian tidak tahu. Ya. Di sinilah maka Allah mengatakan kepada malaikat, bukankah aku katakan kepada kalian, saya ini lebih mengetahui tentang kegaiban langit dan bumi, dan saya mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi. Lihat sekarang apa yang terjadi. Adam dimuliakan di antara kalian karena Adam dilebihkan pengetahuannya dibandingkan kalian. Dari sinilah ketika Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dianugerahi ilmu yang dengannya diangkat derajatnya di antara para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Setelah mereka tahu keistimewaan Adam dibandingkan mereka, maka Allah mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk orang-orang kafir. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, iblis hadir di situ. Ya. Tetapi seluruh malaikat sujud, tiba-tiba iblis enggan sujud. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan kepada jasadnya, tapi kepada ruh yang dimasukkan kepada jasad Adam. Karena kemuliaan manusia itu ketika ada ruhnya. Manusia itu kalau ada ruhnya mulia dia. Tapi kalau tidak ada ruhnya manusia tidak akan mulia. Coba saja lihat presiden. Hari ini dimuliakan manusia. Coba ketika ruhnya dicabut.
sehingga ruhnya tidak ada di jasadnya, tinggal jasadnya terbujur kaku jadi bangkai, jadi jasad yang tanpa ruh. Apa yang terjadi? Siapa yang memuliakan dia? Tidak ada. Pakaiannya pun diberikan kain kafan, ya kan, diangkat ke keranda, dimasukkan ke lubang yang hanya 1-2 meter begitu. Tidak ada mulianya. Tetapi ketika jasad itu ditiupkan ruh, maka jasad yang tadinya tidak mulia jadi mulia. Maka lihat manusia yang terangkai antara jasad dan ruh, mereka dimuliakan orang, pakaiannya saja berbagai macam, ya, kecerdasannya diberikan, kemuliaannya diberikan. Maka malaikat ketika Adam dimuliakan dengan ditiupkan ruh, maka mereka pun sujud. Bukan sujud ibadah ya, tetapi sujud penghormatan. Karena tidak boleh sujud ibadah kecuali diberikan kepada Allah. Syirik tidak boleh menyekutukan Allah, sujud kepada selain Allah. Maksudnya di sini adalah sujud penghormatan. Mungkin kalau tentara itu ya dengan mengangkat tangan diletakkan di kepala gitu ya. Tapi begitulah menghormati para malaikat kepada dengan cara sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Disinilah permulaan pembangkangan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajazil adalah jin yang paling saleh. Jin yang paling saleh di antara jin-jin yang hidup di permukaan bumi, karena solehnya akhirnya diangkat ke langit dan hidup di alam para malaikat. Tapi ketika kemudian timbul hasad kepada Adam alaihi salatu wassalam, berakhir tidak mau sujud kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka Ajazil pun kemudian dilaknat Allah dan dibeli gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iblis. Padahal iblis itu jin yang soleh dulunya. Ya, terkadang begini ya, pelajaran besar bahwa kesolehan itu harus diupayakan. Ya, karena belum tentu awalnya soleh akhirnya soleh, kan begitu. Banyak yang awalnya soleh akhirnya jadi iblis. Seperti kisah-kisah manusia seperti Bal'am bin Ba'ura, ataupun kisah-kisah para ulama yang lainnya yang kemudian belakangan intikas, yang tadinya baik jadi tidak baik. Ya, ini pelajaran. Ingat bahwa amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal dan tengahnya. Karena iblis ini dulunya jin yang soleh, jin yang taat. Bahkan saking taatnya kepada Allah, diangkat ke langit dan disejajarkan dengan para malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan lain. Iblis menjadi jin yang paling jahat setelah jin yang paling saleh. Maka dia menjadi iblis, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah nyatakan kafir dan Allah usir dia dari surga. Allah kutuk dia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini setelah dia membangkang kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya, dan dia sudah diusir dari sorga, maka sebagai penghuni baru sorga itu adalah Adam dan istrinya. Ketika Adam alaihi salatu wassalam sebelum masuk sorga, Allah ciptakan pasangannya dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang mendekati jantung. Setelah Adam alaihi salatu wassalam tertidur, kemudian terbangun, di sampingnya ada Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, bawalah istrimu, masuklah ke dalam sorga. Wa kula min haraga dan haitsu syi'tuma, silakan makanlah dengan apapun yang kau dapati di sorga itu. Makan apapun yang ada di sorga, minum apapun yang ada di sorga. Kemudian Allah mengatakan, wala taqrabu hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin, kecuali yang ini. Jangan dekat-dekat kepada pohon itu, nanti kau akan nyesel, engkau akan termasuk orang yang zalim. Semua halal bagimu kecuali yang ini, maksudnya pohon larangan. Maka setelah Adam alaihi salatu wassalam menggantikan iblis di sorga, dan iblis sudah diusir di luar sorga, ya, maka mulailah hasadnya semakin kuat. Semakin kuat iblis ini hasadnya. Kenapa?
Ya bagaimana tidak, dulu dia di sorga, kemudian diusir dari sorga, dipindah pula Adam ke dalam sorga. Orang hasad kan begitu ya, ketika kenikmatannya hilang, justru kenikmatan orang-orang lain makin bertambah, sakitnya makin parah tuh, orang hasad tuh. Ya. Akhirnya kemudian iblis pun dalam sebuah riwayat, wallahu alam, ini riwayat Israiliyat, iblis pun kemudian bolak-balik masuk sorga dengan cara apa? Jadi ada ular dalam cerita Israiliyat itu yang keluar masuk sorga. Maka iblis pun kemudian menumpang di ular itu, masuk ke jalan darahnya, kemudian masuk ke dalam sorga lewat ular yang keluar masuk sorga itu. Karena di sorga itu kan ada binatang. Ya. Akhirnya kemudian setelah dia berhasil masuk ke dalam sorga, pertanyaannya kenapa Allah tidak cegat? Bukankah Allah tahu bahwa iblis akan merusak di sorga? Allah tahu bahwa Adam akan dijebak oleh iblis di sorga. Kenapa Allah diam saja? Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah akan menciptakan makhluk di bumi, bukan di sorga. Adam harus ke bumi kan? Ya. Makanya kemudian dibiarkan iblis masuk ke dalam sorga. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah tumbuhkan sebabnya. Ya, Allah tumbuhkan sebabnya, Allah buat sebabnya, Allah biarkan itu. Ya, karena memang Adam itu diciptakan Allah untuk di bumi, bukan untuk di sorga. Makanya ketika iblis masuk ke dalam sorga, Allah mendiamkan saja. Allah tidak katakan kepada Adam, hati-hati, itu iblis itu kan begitu. Maka iblis pun setelah masuk ke dalam sorga, dia pun menjelma sebagaimana manusia yang saleh. Tasyakul, itulah kelebihan jin, bisa tasyakul, bisa menyerupai manusia. Ya. Dia bisa berbentuk manusia seperti dalam perang di dari Nadwah ya, ketika membunuh Nabi, ketika ada rencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul tokoh 12 kafir Quraisy di Darun Nadwah, tiba-tiba ada seorang kakek dari Najd, rupanya jelmaan jin yang ikut rapat dalam rangka untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Ya kan? Jadi ada setan iblis menjelma manusia ikut rapat di situ. Bayangkan kalau rapat ada jinnya ada iblisnya kan kacau tuh kan begitu. Ya. Nah, akhirnya kemudian di sorga pun iblis menjelma sebagai orang soleh. Mulailah dia kenalan dengan Adam. Kenalan dengan Adam. Lama dia kenalan dengan Adam. Akhirnya mulailah iblis itu langkah yang pertama kali memberikan was-was. Memberikan was-was kepada Adam. Makanya Allah mengatakan, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ. Maka setan memberikan was-was, iblis memberikan was-was kepada Adam. Ya, suruh membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara memakan buah larangan. Ya, suruh dekati itu buah enak, dekatlah sana. Ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh melarang mendekati pohon itu? Karena pohon itu enak sekali rasanya. Cobalah kau dekat-dekat, rasakan satu saja. Pokoknya dikasih was-was gitu kan. Tetapi was-was syaitan tidak berguna. Adam tetap saja kuat imannya, Hawa juga sama. Ketika langkah pertama iblis tidak sanggup menggoda Adam dengan cara was-was, maka iblis pun naik kepada langkah berikutnya dengan cara kosam, dengan cara sumpah. Ingat, mereka itu banyak langkah yang bisa mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Karena mereka banyak langkahnya. Ya. Ketika dengan cara was-was tidak bisa nih, mulailah mereka dengan cara sumpah. Maka Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nafsihin. Maka iblis datang kepada Adam, "Ya Adam, wallahi demi Allah," katanya, "sesungguhnya saya datang kepadamu sebagai pemberi nasihat. Inni lakuma laminan nasihin. Saya bagi kalian berdua itu adalah orang yang akan memberikan nasihat." Tentu Adam alaihi salatu wassalam tidak menyangka kalau di alam para malaikat, apalagi di sorga, ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, itu mustahil. Ini kan di sorga, di alam malaikat, tidak mungkin orang bersumpah untuk sebuah kedustaan. Karena sebelumnya belum ada sumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi demi Allah. Ya kan?
Rupanya Adam alaihi salatu wasalam terkecoh karena melihat tidak mungkin di alam malaikat, di sorga orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, mustahil. Ya. Disitulah Adam akhirnya terkecoh dengan sumpahnya iblis. Ketika mengatakan, demi Allah wahai Adam, saya ini sebagai penasehat bagi kalian. Kenapa Allah melarang engkau dekat-dekat pohon itu? Karena dua perkara. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Bahwa kalau kau makan buah itu, kau akan jadi malaikat atau engkau akan kekal di sorga, dan itu Allah tidak kehendaki. Maka Adam alaihi salatu wassalam melihat sumpahnya iblis, dan tidak mungkin orang bersumpah di sorga atau di alam malaikat untuk sebuah kedustaan, akhirnya ngeper juga, ikut juga perintah iblis. Mulailah dia mendekati pohon itu, kemudian memakan buahnya. Tiba-tiba ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat dua makhluknya, Adam dan Hawa, memakan buah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan semua pakaiannya terurai. Pakaian yang dipakainya itu pakaian yang terbuat dari sutra, min sundusin wa istabrakin wa hullu asawira min fiddah. Kan di sorga itu kan pakaiannya dari sutra semuanya. Satu orang itu 70 lipat pakaian, ya, saking indahnya gitu. Tiba-tiba pakaian itu apa? Terurai. Lepas dari badan Adam alaihi salatu wassalam. Ya, lepas dari badan Hawa alaihi salam. Maka mereka akhirnya tampak aurat satu dengan yang lainnya. Maka Adam alaihi salatu wassalam malu melihat aurat Hawa, dan Hawa pun malu melihat aurat Adam, dan kedua-duanya saling malu untuk terlihat auratnya. Maka Adam pun kemudian pergi menjauh dari Hawa, Hawa pun pergi menjauh dari Adam. Maka mereka saling menjauh di sorga. Karena seluruh makhluk yang ada di sorga itu semuanya melihat. Makhluk yang ada di sorga itu semua bisa bicara, lain dengan makhluk yang ada di bumi. Kalau di bumi pohon tidak bisa bicara, tapi di sorga bisa bicara, karena semua makhluk yang ada di sorga itu mengucapkan salam. Ya, kalau kita lewat di sebuah pohon, pohon akan mengucapkan assalamualaikum. Ya, kalau kita lewat di sebuah batu, batu akan mengucapkan assalamualaikum. Karena ucapan di sorga itu semua salam. Sehingga Adam tidak bisa sembunyi di mana saja, dia bersembunyi di situ bisa bicara makhluk sorga itu. Dari situlah maka Adam malu, merasa malu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, mau hendak lari kemana wahai Adam? Kau tidak bisa bersembunyi. Ya. Maka dari situlah kemudian Adam pun menyesal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah murka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan Adam, kulnahbitu minha jami'ah. Maka keluarlah kalian semuanya dari sorga ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu setan memperdayakan keduanya, Adam dan Hawa, dari sorga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan mengeluarkan keduanya dari sorga. Wa kulnahbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di sorga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maka di sini ketika kemudian makhluk tiga orang ini, satu iblis, dua Hawa, dan tiga Adam, setelah kemudian keduanya memakan buah larangan, Allah pun murka. Maka Allah berfirman kepada ketiganya ini, kepada Adam, Hawa, dan iblis, bahwa kalian akan memusuhi sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Dari sinilah permulaan permusuhan iblis dengan umat manusia. Karena Allah yang mengatakan seperti itu, kalian akan jadi musuh kalau seperti ini. Ya, dan betul, iblis akan senantiasa jadi musuh, bahkan musuh abadi bagi manusia sejak Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan. Musuh kita yang nyata hanya iblis, laknatullah alaihi. Kemudian Allah mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya.
lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Ada yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dari sorga, maka Adam diturunkan di Sri Lanka. Di Sri Lanka, daerah Sri Lanka, ya. Tetapi Adam apa Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, di Jeddah Saudi. Kemudian, dan itu pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, ya, di daerah Hindi Sri Lanka. Kemudian Hawa di Jeddah. Maka kemudian karena ketika itu belum ada manusia, ya, dan iblis juga diturunkan di bumi juga. Tapi iblis turun di mana? Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas tiga-tiganya sama-sama diturunkan di bumi. Lah, iblis tentu kembali kepada kelompoknya karena memang sudah ada jin di bumi ini. Ya, karena dia sudah jahat di langit, kemudian turun ke bumi, maka dia bergabung dengan jin-jin jahat yang dulu pernah dipenjarakan dia. Yang ada di lautan, yang ada di hutan-hutan, dan dia yang memimpinnya, kepala gengnya kan begitu ya. Maka dia pun membuat istana di tengah lautan sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad di hadapan Rasulullah ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Sayyad mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan istananya iblis ada di tengah lautan. Ya kan? Maka kemudian Adam alaihi salatu wasallam saling mencari. Dia mencari istrinya, istrinya mencari dirinya. Entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya takdirkan mereka berjumpa di Arafah. Mereka berjumpa di Arafah. Di Arafah inilah tempat perjumpaan Hadam dan Hawa. Arafah itu bukan bagian tanah haram, tidak, tidak masuk tanah haram dia. Di luar tanah haram Arafah itu, ya. Jadi ada sebagiannya di luar tanah haram. Maka kemudian Adam alaihi salatu wasallam diperjumpakan dengan Hawa di Arafah ini, di Bukit Arafah. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu kalimat pertama kali di bumi. Sebelumnya Allah tidak pernah mengajarkan kalimat. Satu kalimat yang Allah ajarkan pertama kali di bumi kepada Adam dan Hawa untuk diucapkan keduanya. Apa kalimat itu? Kalimat itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat pertama yang ada di bumi. Rabbana zalamna, ya Rabb, kami telah mendzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana, diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni diri-diri kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan senantiasa terus menjadi hambamu yang merugi. Maka teruslah Adam dan Hawa mengucapkan kalimat ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, berdoa kepada Allah dan meminta ampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin, kemudian Adam menerima beberapa kalimat, fataba alaihi, Allah pun menerima tobatnya. Setelah membaca kalimat itu, Allah menerima tobatnya. Innahu huwa tawwabur rahim, dan sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya. Maka dari situlah ketika Allah Subhanahu wa taala menerima tobat Adam dan mengampuni dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang haji, kita tahu bahwa haji itu letaknya di Arafah. Kata Rasulullah, al-hajjul Arafah. Haji itu letaknya di Arafah. Maksudnya tempat yang paling apa namanya mulia di antara manasik-manasik yang lainnya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah orang-orang haji itu berada di Arafah sedang wukuf. Maka apabila Allah takdirkan Anda haji, maka mintalah kepada Allah ampunan sebagaimana Adam meminta ampunan di Arafah. Maka siapapun yang datang ke Arafah berlumuran dengan dosa kemudian meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Sebagaimana Adam alaihi salatu wasallam meminta ampun di Arafah. Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni Adam di Arafah, maka Adam pun kemudian masuk ke tanah suci dengan sudah tidak memiliki dosa. Jadi dia meminta ampun di luar haram, kemudian masuk ke dalam haram, kemudian dia pun mendekati Ka'bah karena Ka'bah sudah dibangun oleh para malaikat sebelumnya. Ya, kemudian dirawat oleh Adam alaihi salatu wasallam untuk menjadi tempat tawafnya,
tempat beribadahnya manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Sampai akhirnya Ka'bah pun hilang, terkubur pondasinya setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wasalam, baru kemudian dikeduk lagi, digali lagi, dicari lagi pondasinya di zaman Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah ketemu, maka Ibrahim dan Ismail pun meninggikan Ka'bah itu kembali. Maka di sini kemudian Adam diterima taubatnya, akhirnya Adam pun hidup bersama Hawa, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak keturunan. Ada yang mengatakan anak Adam itu 40 orang, 20 laki-laki dan 20 perempuan, karena setiap istrinya melahirkan selalu kembar. Selalu kembar, 20 kali melahirkan selalu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, sehingga jumlahnya sampai 40 orang. Dari situlah beranak pinak manusia sampai di zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya di zaman ini terjadi banjir yang sangat besar sehingga membunuh jiwa banyak orang, sehingga tidak ada manusia kecuali hanya 40 orang. Sebagian riwayat 40 orang di kapalnya Nuh, 3 orang laki-laki putra-putra Nuh, selebihnya kaum wanita. Dan dari situlah maka beranak pinak lagi Bani Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Makanya dua nabi itu disebut bapak manusia. Bapak manusia pertama Adam, dan bapak manusia yang kedua Nuh alaihi salatu wassalam. Karena seluruh manusia kembali kepada tiga putri Nuh, tiga putra Nuh, Ham, Syam, dan Yafis ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, ini diantara kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sudah isya belum? Belum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulna bitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Kami berfirman, turunlah kamu wahai Adam, Hawa dan Iblis dari sorga ke bumi. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir Adam, Hawa dan Iblis ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, sesampainya kau di bumi, nanti kuturunkan petunjukku. Nanti kuturunkan petunjukku. Maka siapapun di antara kalian, wahai Adam, wahai Hawa, wahai Iblis, yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di bumi dia tidak akan merasa takut, di bumi dia tidak akan merasa sedih. Tetapi manusia terbagi menjadi dua. Makhluk Allah di bumi terbagi menjadi dua. Ada yang mengikuti petunjuk Allah, Adam dan Hawa. Tapi ada juga yang membangkang kepada petunjuk Allah, Iblis laknatullah alaihi. Mulailah di sini ada dua kelompok. Kelompok pengikut petunjuk dan kelompok pembantah petunjuk. Maka Iblis tidak pernah mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis senantiasa membantah dan juga membangkang akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Adam mulailah kemudian bertobat dan menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Adam alaihi salatu wassalam diberikan beberapa lembaran-lembaran suhuf sebagai pedoman hidup di permukaan bumi bersama anak-anaknya. Nah, ketika itulah maka suhuf yang kemudian lembaran-lembaran sebagai pegangan Adam alaihi salatu wassalam diwariskan kepada anaknya bernama Syith, yang berupa 50 lembar itu. Dan itu menjadi pegangan Syith sebagai nabi pertama setelah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala angkat setelahnya Idris sebagai nabi sampai kepada rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kata ahli tafsir mengatakan, maksudnya petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu apa? Maksudnya petunjuk di sini adalah para rasul, para nabi dan rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kalau dulu ada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka siapapun di zaman Musa dan turunnya Taurat yang mengikuti Musa dan Taurat, maka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Kemudian setelah itu datang Zabur bersama rasul yang membawanya, Daud alaihi salatu wassalam. Maka siapapun yang ikut Zabur dan perintah Daud, maka Allah katakan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
maka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Kemudian setelahnya datang Injil bersama Rasul pembawanya Isa. Maka siapapun yang mengikuti Injil dan Isa, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan terakhir turunlah Al-Quran dan pembawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka siapapun yang ikut hudan petunjuk Al-Qur'an dan seluruh perintah yang membawanya, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Jadi petunjuk dalam ayat surah Al-Baqarah 39-38 adalah para rasul, para nabi dan kitab-kitab yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Itulah petunjuk yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi